Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk menuliskan nama ilmiah dari beberapa tanaman pangan. Ya, kita bahas nih. Yang pertama, padi. Nama ilmiah atau nama latinnya yakni Oryza sativa L. Jagung, zea mais L, sorghum, sorghum bicolor L, kedelai, glisin, max L. Lalu ada kacang tanah, arachis hippogae L. Kacang hijau, Vigna radiata L, singkong manihot utilissima, dan ubi jalar Ipo moe batatas. Awas, jangan salah nulis ya. Harus bener nih cara nulisnya. Contohnya kayak kacang tanah kan arachis hippogae L. Arachis A-nya itu ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Di sini menunjukkan genus. Yang hippogae-nya H-nya ditulis dengan huruf kecil. Di sini menunjukkan petunjuk spesies. Terus ini kan dari tadi nih, dari padi sampai ke ubi jalar kan di belakangnya ada L dengan huruf kapital. L itu menunjukkan nama ahli botani yang memberikan nama latin pada tumbuhan. Lebih detailnya dipelajari di pelajaran biologi ya. Ini sekilas aja gitu. Kemarin kan kita sudah membahas sampai kedelai. Ya, kita lanjutkan dengan tanaman pangan berikutnya yakni kacang tanah. Kacang tanah itu dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Jadi kemarin kan setelah padi selesai ditanam, sudah saya jelaskan, bisa ditanami oleh beberapa macam alternatif tanaman pangan lainnya. Jadi lahannya tidak kosong, bisa dimanfaatkan. Kacang tanah itu bisa jadi salah satu alternatif tanaman pangan yang ditanam di lahan setelah padi dipanen gitu. Terus kacang tanah ini diperbanyak dengan menggunakan biji. Perbanyakannya dengan menggunakan biji. Lalu kacang tanah juga memiliki batang yang bercabang dengan tingginya itu antara 36 sampai dengan 68 cm. Lalu kacang tanah juga memiliki tipe tumbuh dengan memanjang di atas permukaan tanah. Seperti yang bisa kamu lihat pada gambar. Kacang tanah juga memiliki polong yang tumbuh dari ginofor di dalam tanah. Jadi kacangnya itu di dalamnya, bukan di atas tanah ya. Jadi kalau mau mengambil kacangnya atau polongnya itu kita harus menggali dulu tanahnya karena tertanam di bawahnya ya bersama dengan akarnya. Lalu kacang tanah juga dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari setelah ditanam. Jadi kacang tanah termasuk ke dalam jenis tanaman apa? Tahunan atau musiman? Betul, termasuk ke dalam jenis tanaman musiman karena dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari atau sekitar 3 bulan. Selanjutnya, kacang hijau. Kacang hijau ini merupakan tanaman yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam atau termasuk ke dalam tanaman semusim atau tanaman musiman gitu ya. Kacang hijau juga memiliki tinggi tanaman antara 53 sampai 80 cm. Batangnya bercabang, terus daunnya itu dan juga polongnya berbulu seperti kedelai kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Kacang hijau juga sama seperti kacang tanah, diperbanyaknya menggunakan biji dan dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Bisa dilihat dari gambar, kalau tadi kacang tanah itu kan si polongnya diambil di dalam tanah, ya kita harus menggali dulu tanahnya, baru kita dapetin polongnya. Kalau kacang hijau itu berbeda. Polongnya itu ada di atas tanah. Kita nggak harus menggali tanahnya, jadi bisa langsung diambil. Selanjutnya ada singkong. Singkong ini merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya. Singkong itu diperbanyak menggunakan stek batang. Di pertemuan sebelumnya kan ibu menggambarkan singkong ini dengan lirik lagu apa?
tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu ya. Jadi si batangnya itu tinggal ditancapkan ke tanah, itu bisa menjadi pohon singkong gitu yang nanti bisa dipanen. Singkong ini umurnya sekitar 8 sampai 10 bulan. Lalu mempunyai daya adaptasi yang luas. Jadi dia bisa bertahan meskipun di tanah yang kering. Jadi nggak harus terlalu banyak air, dia masih tetap bisa bertahan gitu karena daya adaptasinya itu luas. Singkong atau ubi kayu itu memiliki akar serabut terspesialisasi. Apa sih akar serabut terspesialisasi itu? Yakni akar yang dapat berubah bentuknya karena fungsinya berbeda dengan fungsi semula, fungsi asalnya. Karena cara-cara hidup yang harus disesuaikannya dengan keadaan-keadaan tertentu. Kalau akar serabut itu kan biasanya halus-halus ya, memanjang, halus gitu kan. Tapi karena di sini singkong atau ubi kayu itu terspesialisasi, dia berubah bentuk dari akar serabut yang tadi menjadi singkong yang dapat kita konsumsi. Singkong juga memiliki daun yang menjari dan dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Ada beberapa jenis masakan yang menggunakan daun singkong sebagai bahan utamanya. Contohnya di sini seperti buntil dan juga gulai daun singkong. Yang terakhir ubi jalar. Ubi jalar atau bolet kata kitanya mah ya. Nah, si ubi jalar ini merupakan tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Makanya disebut dengan ubi jalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak, semak menjalar, ataupun menjalar. Terus, ubi jalar itu dapat diperbanyak dengan menggunakan bagian ubinya atau bagian pucuk batang, bisa juga dengan menggunakan stek batang. Jadi ada beberapa cara untuk memperbanyak ubi jalar. Biasanya ubi jalar ini dapat dipanen pada umur 4 sampai dengan 4,5 bulan. Jadi termasuk ke dalam golongan tanaman musiman. Lalu umumnya ubi jalar itu ditanam pada gulu dan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Ubi jalar itu ada beberapa jenisnya nih, bisa dibedakan berdasarkan warna kulitnya. Ada ubi jalar putih, ada yang krem, ada yang oranye, ada juga ubi jalar ungu. Yang ini banyak banget dibudidayakan di Kuningan. Malah bisa menjadi komoditas ciri khas dari Kuningan ya, ubi jalar ungu ini. Selain menjadi komoditas khas dari Kuningan, tentunya ubi jalar ungu ini bisa dibuat berbagai macam jenis olahan makanan yang banyak banget jenisnya. Nah, untuk tugas di pertemuan sekarang, coba dari tanaman pangan yang kita sudah bahas dari pertemuan sebelumnya, dari padi sampai ke ubi jalar, kamu cari varietasnya apa saja. Ya, padi varietasnya ada apa aja, jagung ada apa aja, dan sampai ke ubi jalar. Lalu, pengolahan produk pangannya itu bisa dibuat apa aja sih? Kayak tadi, misalkan ubi jalar, varietasnya ada apa aja, kamu cari. Lalu, ubi jalar itu dapat diolah sehingga menghasilkan produk pangan apa. Misalkan opor ubi jalar, atau gulai ubi jalar, atau apa gitu ya, kamu cari tahu. Untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.